Nama saya Ibu Ana Syarana Mual. Saya berasal dari Ambon, Pak. Oh. Iya. Ibu Ana bersama siapa datang? Bersama suami saya, Pak. Boleh dikenalkan? Iya. Iya, Pak, terima kasih. Nama saya Stefanus Syarana Mual. Putranya atau putrinya yang dilantik? Putri, Pak. Putri? Iya, Pak. Boleh tahu namanya Ibu? Arneta Florencia Syarana Mual. Bisa lihat. Siap, bisa. Oh, itu mama ya. Siap. Di sebelahnya. Siap, papa. Papa. Siap. Oke. Coba. Nah, Reta, lihat siap. Dulu aja. Siap. Nah, the screen. Oke. Mama, apa ya, perasaan Pak. Mama? Saya sangat bangga, Pak. Sekaligus terharu, bersyukur. Saya tidak nyangka tadi pagi datang ke sini naik Grab, Pak, dari Jogja. Saya tidak nyangka saya dan suami bisa tiba sampai di sini. Sangat bersyukur sekali, Pak. Papa, apa perasaan Papa sekarang? Ya, terima kasih, Pak. Saya sebagai orang tua, Bapak, saya sangat pertama, saya sangat bangga. Dan saya mengucap puji syukur kepada Tuhan karena anak saya boleh menjadi seorang teknik, calon taruna terini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang Reta. Coba Reta, apa perasaan? Siap. Siap. Perasaan saya saat ini bangga, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya semata-mata saya bisa ada di sini, bahkan berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian. Ini bukan karena semata-mata hanya perjuangan saya, tetapi perjuangan orang tua dan juga doanya serta berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya ke dunia, membimbing, membesarkan saya hingga saya ada sampai saat ini. Jangan pernah berhenti berdoa kepada saya. Semoga tahun 2026 nanti saya bisa mengikuti prasetya perwira dan dengan kedua orang tua yang lengkap. Amin. Siap, terima kasih. Nah, coba Mama, ada nasihat untuk Reta. Ya, terima kasih, Pak. Saya mau bilang untuk Reta, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat untuk memperjuangkan cita-cita yang Arneta telah impi-impikan selama ini. Siap. Ya, itu tuh jawabannya itu siap gitu, Bu. Siap. Ya, Papa, coba ada nasihat untuk Reta. Iya, Pak. Nasihat saya cuma kepada Reta, yaitu cuma tetap rendah hati, menjadi seorang prajurit yang baik. Mungkin itu saja, Pak. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir, Mama. Mama bawa makanan apa untuk Reta? Saya dari Ambon cuma bawa roti aja, Pak, karena Arneta memang doyan makan roti, Pak. Ya, ya, berarti sebentar lagi Reta dapat roti kesukaan Reta, ya. Siap. Terima kasih, Mama, ya. Terima kasih, ya, Pak. Reta, terima kasih, bisa kembali. Ini diambil dulu. Siap, terima kasih. Ya. Ya, prajurit taruna sekalian, Bayangkara taruna sekalian. Jadi menambahkan perhatian dari Bapak Kapolri tadi, saya hanya ingin adik-adik semua mendengarkan orang tua dari Bayangkara Taruna Ahmad
dan orang tua dari prajurit Taruna Reta. Pesan orang tua dari teman kita tadi mewakili perasaan orang tua adik-adik sekalian. Jangan kecewakan mereka, justru buat mereka bangga. Adik-adik semua harus bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai dengan nanti dilantik menjadi perwira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pasukan disiapkan.